6 Ogos merupakan satu tarikh yang penting dalam kalender peladang, penternak dan nelayan negara. Tarikh keramat ini diinspirasikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein, semasa penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang. Sambutan kali ini agak berbeza dalam situasi negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Banyak aktiviti direhatkan. Walau bagaimanapun, jasa dan perit jerih golongan peladang harus dihargai, di mana dalam konteks pertanian, golongan peladang, penternak dan nelayan terus menyumbang dan memastikan proses transformasi sektor pertanian dapat terus mampan dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Kerajaan sentiasa peka terhadap golongan peladang, penternak dan nelayan dari tahun ke tahun, di mana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Pertubuhan Peladang LPP terus membantu dengan menyalurkan peruntukan kepada golongan peladang, penternak dan nelayan. Juga penekanan kepada golongan agropreneur muda melalui peruntukan pinjaman TPUP, grant IKC, TPUK dan sebagainya. Pendekatan program ini akan menggalakkan peladang muda menceburi bidang keusahawanan berasaskan aktiviti pertanian seperti ternakan, tanaman, perikanan, industri asas tani, pemasaran dan agro pelancongan. Saya berharap sambutan 6 Ogos ini terus diadakan saban tahun dalam menyuntik semangat kepada golongan penternak, peladang, penternak dan nelayan, kerana ini merupakan tanda penghargaan kepada golongan ini yang telah berkecimpung dalam bidang pertanian. Justru itu juga, saya berharap seluruh masyarakat peladang, penternak dan nelayan merubahkan minda, meletuskan idea baru dengan mempraktikkan amalan pertanian moden yang lebih terjamin, berdaya saing dalam memartabatkan bidang ini ke peringkat yang lebih tinggi dan juga berupaya memberi impak kepada industri makanan negara, makanan kita, masa depan kita. Bergerak maju bersama peladang dan lahir peladang progresif.